Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Seram bagian barat, gorong-gorong di Desa Nurue, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat, ambles. Hal ini mengakibatkan terhambatnya aktivitas warga. Terjadi antrian panjang pengendara hingga 5 jam. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 9 pagi tadi. Personil Polsek Kairatu dikerahkan untuk membantu warga membuat jalan darurat. Selain personil Polsek Kairatu, personil TNI dari Kodim setempat juga turut bahu-membahu bersama warga sekitar untuk menormalkan kembali arus lalu lintas di kawasan tersebut. Cuaca ekstrim hujan, kemudian banjir mengakibatkan patahan pada gorong-gorong. Selanjutnya pada saat hari ini kita lihat sendiri bahwa dampak daripada hujan ataupun cuaca banjir bagian daripada minggu kemarin gorong-gorong patah dilewati oleh kendaraan roda 2, roda 4 maupun kendaraan berat sehingga mengakibatkan berlanjut pada patahan pada gorong-gorong sehingga terjadi kemacetan mulai dari pukul 8.30 dari pagi sehingga antrian dari sisi kiri maupun sisi kanan. Saat ini dari berbagai unsur, dari kepolisian, dari TNI maupun warga masyarakat telah membantu untuk bisa mengisi situ pada gorong-gorong sehingga kita saat ini ada melewatkan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Piru, Seram bagian barat, kontributor TVRI Wahid Hukul melaporkan.